Kita nak cuba buat tiga-tiga daya. Okey. So, orang ini kita kena lukis ikut takut ukuran korang lah. Okey. Ukuran yang patutnya dengan menggunakan pembaris dengan protector. Okey. Okey. Sekarang ni berapakah daya paduan F? Okey, berapakah arah? Okey, sekarang ni bila korang buat macam tu, korang nak tahu, okay, sekarang ni boleh tak kalau kita buat 1 cm sama dengan 1 newton, boleh? Okey, tak besar sangat kan? Jadi apa yang saya nak korang buat, korang kena buat satu sudut yang macam ni. Sini 6 cm sebab dia mewakili 6 newton. Sini 8 cm, dia mewakili 8 newton. Ingat, dia bersudut tegak eh. Tengok jawapan dia sama tak seperti apa yang dia buat kat dalam ni. Nah, ni ada ni pembaris lebih ni. Tapi itulah pembaris yang tak berapa ada nombor. Kau buat tu dulu. Kalau tak ada protector pun boleh guna hujung baris tu. Ni, kan ni kan? Tapi ni, buat dalam sini. Okay. Boleh ya. Okay. Nah, bila korang dah buat macam tu, korang dah buat tepat, korang buat segi empat tepat terus. Sama juga kat sini. Maksudnya buat kat sini, jadi 90 lah kan? Ha, so sini tetap dengan CM. Nanti hujung atas dengan hujung atas ni korang sambung. Dah. Dah. Okey. Lepas tu, saya nak korang ambil. Korang gariskan butu ni dengan butu ni. Gariskan. Lepas tu, ukur berapa panjang dia. Tenang-tenang, dia tengok. Okey. Ukur berapa panjang dia? Dapat tepat 10. Ha, kalau kau dapat tepat 10, baguslah. So kau dapat 10 cm kan? Bermakna dia sama dengan 10 meter. Okay, next. Sebab kita nak tentukan dia punya arah. Gunakan protector. Berapa sudut dia kau dapat? Enam kan? Itu yang korang kira tengok kat situ. Kan? Tapi korang nak lebih tepat, lebih baik korang pakai time lah. Time kan? So, 68. So, kita sama dengan shift time 6/8. So, korang akan dapat lebih tepat iaitu 36.87 darjah.
Jangan guna-guna kan. Dalam fizik perlu ketepatan. Dalam fizik perlukan ketepatan. Ah, yes. Untuk sudut kita pakai ini. Tapi nak untuk ni kena tunjuk kiraan yang apa saya nak punya sudut paduan. Apa paduan? Sudut paduan pula. Daya paduan. Eh, menarut ni. Ya, ya. Lagi soal lagi. Kan kereta jatuh kat jalan ni pak ke? Apa? Kereta pun jatuh kat jalan ni pak ke? Alright. Ya, dia dah. Ada soalan lain. Dipukul lagi kan kefahaman ya. Ada ada soalan lain. Kalau korang berjaya lulus peksa ni, tak mustahil lah. Percubaan korang nanti, korang akan dapat lebih baik daripada 50. Tak naklah harap, saya yakin boleh. Right. Tak payah risau, hadap je. Ni masalah, risau, 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 hadap je. Okay. Ha, sila. So, okay. Kita buat dia nak pakai macam mana? Nak pakai apa? Sebab ni 30 ke 35? Tak, tak 30 set lagi 35 set kan? Eh. 5 cm 1 Newton. 10. 5 lapor. 1 cm 5 Newton. Right. 1 cm. Sebab ini sama lah, kau tengok jawapan lain-lain. Tapi boleh juga kau nak buat sendiri-sendiri yang nilai yang ni boleh, boleh. Okay. So, apa kau perlu buat kat sini? Kat sini berapa sih eh? 6. Kat sini? 15. 15 kan? 15 sih kan? Okay, sila. So, dia akan jadi bentuk macam ni lah kan? Tak muat nak buka dalam tu. Nak kecilkan lagi nak buka. Muat. Kau pakai buku sekolah rendah lagi punya style. Orang nak pakai buku panjang. Come on. Lagi bagus. Tak ada dalam dalam fizik kan buku sekolah itu dia lucu dah tadi. Jadilah. Tak, tak laku pun. Baik, kau tolong ni. Pernah kau putra? Nak pergi putra ke? Nanti saya sebut. Adi. Adi. Tak putra gaya pula. Eh, saya tak masukkan dalam grup kita tau. Sebab ada, nanti dah bayar juga baru. Okay, info boleh lagi. Setelah itu, fizik, lulus ke tidak? Lulus. Tak lulus. Ha? Tak lulus. Tadi tempat rendah apa tu? Baik, tempat tu sebanyak.
So fase pertama A eh. Macam mat lah. Macam mat tak mat. Tak mati. 70 je. 20. Kerja-kerja. Boleh, boleh. Bab satu je masuk. Bab satu je. Bab satu eh. Kalau tak dapat 70 patas, memang bab satu. Pulang perpuluhan juga kan? Pak Cik kan tak nak layan kau lah. Dia ada motor baru lah. Okay, dah apa? Belum? Ha? Maaf. Kau dah tahu kau, Pak Cik suka kan dapat sini kan? Eh? Tu dalam CM yang kau dapat tu kan? Ha, so kalau kau tak pasti tak suka 16 16 point 2. Kau berapa kan? So kau orang buat 16.2 darab 5 80 81 eh? Okey, ini ingat eh, dalam fizik, kalau dia suruh lukis, jawapan korang berdasarkan lukisan. Jangan sesekali kau kira. Tapi kalau kau kiraan, kalau kau kiraan, pakai jalan pakai jalan kan? Okay, ini tadi berapa nisan tadi? 75 dengan 30 kan? So, 75 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. Mana dapat berapa? Lapan puluh kurang 78 ke? Betul? Next, kalau dia kata dengan menggunakan segi empat senarai ataupun segi tiga lah. Lain eh. Jawapan tu lain. Jangan korang buat kiraan. Kalau korang buat kiraan, salah. Eh, jawapan. Okay, jawapan macam ni kalau kita, jawapan macam ni macam kiraan. Sebab kiraan kosong lah nak ada 7, 8 semua kan. Tapi jarak kembali tu yang korang boleh nak buat, tak boleh. Ha, cuma dalam korang boleh cek melalui kiraan. Katalah korang dapat ni, melalui kiraan korang dapat sini kan. Korang boleh cek melalui cek. So, jawapan korang betul lah. Sebab korang takkan dapat 80.8 kalau lukis, takkan. Tapi orang boleh, kalau korang tengok jawapan tu dekat-dekat perpuluhan dia dah sikit sangat. Betul lah. Tapi sekarang memang ada pembaris yang boleh pun tepat eh. Boleh. Kau tengok Pak Yopi. Betul, tepat. Dia power. Pakai laser. Nanti kita beli. Nanti tak tahulah, boleh guna pakai laser, tak tahulah ya. Kau tanya dia. Okay, next. Kita jumpa lagi. Okay, sudut. Okay, kita tengok sudut tak? Kalau korang ukur, korang dapat berapa? Kalau korang ukur, dapat berapa? Ya? 68.
Kalau kita kira, sine theta sama dengan 75 per 30. Cos theta sama dengan shift time 75 per 30. Kau mana kalau? Ya? Ah, empat. Berdasarkan desain dengan berdasarkan kiraan dia berbeza sikit. Okay, katalah korang nampak itu 20. Yang ini nampak 4. Salah. Kau punya lukisan salah. Okay, jelas. Faham? Alright, okay. Lagi. Okay. Ni kita pakai satu sen, satu meter eh. Boleh. Ni 5 cm, ni 2 cm. Boleh. Okay. Boleh, siap. Dengan 10. Ha? Ah, 10. 10. 1 cm, 10. Ha, okay. Alright. Okay. Ini jadi 5 cm. Ini jadi 5 cm. Ini magnitude dan arah paduan. Magnitude dan arah paduan. Ini kena kira. Punya. Nah. Apa dia punya Newton 54. Okey. Kalau kita kira kau nampak apa?
53.85. Nampak? Tak jauh beza kan? Okey. Cuba korang, korang ukur pula sudut. Tidak. Apa yang kau lihat? Ha. Berapa? Kau, kau dapat ini kira itu? Kira ini 8.2. Raja. 8. Kalau tengok kat sudut. 8. 8 nak tujuh lah. Kan? Ha, nampak tak jauh beza kan? Okay, so dia nampak macam mana kiraan tu kan? So, saya nak exposure tu kat korang. So, korang dah nampak macam mana nak buat. Okay. Jom. Puan selesai. Lepas tu kita dah X semua. Kebayaan daya lah tadi. Okay, selesai. Kita masuk ke nyalan bahagian last ni. Nah, itu leraian daya kita dah buat latihan kan? Kesenangan daya, kesenangan daya belum? Ah, kesenangan daya, daya belum? Dah, okey. Kita belajar sikit kesenangan daya dengan penyalan. Lepas tu kita buat latihan. Okay. So masih ada kaitan dengan kita belajar 2, 3, 2 minggu lepas kot. So nanti akan guna FX semua tu. Yang seajar yang lepas tu pastikan korang hafal komponen mencancang dan komponen mengukuhkan FX dengan FY tu kan. Kena hafal bentuk tu. Tapi kita akan ulang balik nanti. Okey. Okey. Okey, satu objek dikatakan berada dalam keseimbangan daya apabila daya-daya yang bertindak pada objek itu menghasilkan daya paduan yang sifar. Okey, kita tengok eh. Daya paduan F ialah jumlah vektor Fx dan Fy. Nah, komponen mengufuk dan komponen mengufuk dan komponen mencancang. Okey, oleh itu untuk mencapai keseimbangan, jumlah magnitud daya mengufuk dan daya menegak mestilah sifar. Okey. So, jumlah daya mengufuk ke kiri dan jumlah daya mengufuk ke kanan mestilah kosong. Maksudnya kalau kau tolak atau tambah, jawapan dia mesti kosong. Okey. Sebab tu kalau kita main keseimbangan. So, jumlah daya menegak. Menegak tu maksudnya ke atas atau ke bawah. Bila kita tambah atau tolak, kita akan dapat jumlah dia adalah sifar. Okey. So kita tengok soalan. Kalau kita cerita je memang susah nak faham. So menyelesaikan masalah yang melibatkan keseimbangan daya. Rajah 1.18 menunjukkan seorang budak perempuan memegang sebiji kek. Ha, tadi saya nampak masalah macam belajar nak berkek tadi. Okey. So, okey. So daya angkat mestilah sama dengan berat kek. Mahu dia boleh angkat kan? Ha, kalau dia daya angkat tu lebih dia kalau dia kalau maksud maksudnya dia berada dekat dalam pegunlah. Kalau kalau katalah dia kata daya angkat tu melebihi berat kek kan tak penting ni. Kalau berat kek melebihi daya angkat jatuhlah kan. Ha, eh? So kena sama. Okey. Sekarang kan trend kan. Bila jadi je orang nak meme.
kek, beli kek mahal-mahal, korang pergi beli kek secret recipe pergi ni kat muka. Come on lah. Kan? 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 Makan beli mahal-mahal setiap-setiap. Okay. So, Raja 1.19 menunjukkan sebuah pasu bunga digantung dengan dua tali. Daya paduan pada sistem ini adalah sipar. Daya-daya kesinangan jadi pasu bunga adalah pegun. Okey, nampak kat sini kan mak-mak ni suka gantung. Ada jenis suka gantung. Okey. Jom kita tengok. Macam mana cerita dia. Okay. Nanti dia siap lukis tu kan. Okey, rajam berikut. Okay, kita ni nanti kita kaji mula lukisan ni. Rajah berikut menunjukkan satu objek berjisim 8 kg digantung pada gelang yang disokong oleh dua tali yang mempunyai tegangan T1 dan T2. Objek itu berada dalam keseimbangan daya. Sebenarnya bila sebut keseimbangan daya, ada daya yang kita tambah ataupun kita tolak sama dengan sifar. Okey. Bila dia bagi gambar rajah macam tu, nampak gambar rajah yang dia bagi tu, apa yang korang kena buat, korang kena keluarkan dalam bentuk macam ni pula. Okay, itu kan tali. Sebab kalau korang tengok gambar rajah sebenar dia, okay, tak, gambar rajah sebenar ni, sekarang ni, tali dia ada kat sini satu, tali ni kat sini satu. Berarti dia tak akan funksional. Kita akan mempersoalkan pula. So, G nampak tak? Dengan menganggap G sama dengan 10 daya graviti. Okay. So kita nak cari tegangan untuk dua tali tu. Okay, ha, ni gambar aja dia lukis balik nampak. Okay. Alright. Kalau korang tengok kat sini dah ada sudut 30 darjah kan? Bila bila setiap kali dia dah bagi beban yang gantung tu, daripada beban tu korang kena buat yang satu komponen FY. Kalau kat atas ni komponen FY, ni kan dia punya tempat tadi tu, maksudnya tempat pertemuan tadi. Saya rasa tu kena dibaca. Jadi kalau kau tengok, lukis. Dia buat part C. Ini adalah part C Y. Sebab tu F Y. Mencantang. Eh, menegak. Ini komponen mengupuk. Kau tengok balik kisah dia. Nampak F X. Sama je kalau dia buat kat sini pun F X lah juga. Ha, cuma sebab, kenapa dia buat kat sini? Sebab kat sini dah jadi C1. Ni dah jadi T2 sebab ni merujuk kepada tali. Maksudnya T2 ni dia sama dengan FX. Okay. FY ni tak ada sama dengan mana-mana. Dia sama dengan kita tengok. Okay. Sekarang ni kat sini ada sudut kan? Ini dengan ni kena selari. Dan kita anggap dia selari. Sebab itulah kat sini 30, kat sini pun jadi 30. Ingat tak dalam matematik kita ada Z? Sebab itu dalam matematik belajar yang konsep Z masa sama orang tu. Okay. Betul. Okay. Ini dia mestilah tertarik ke bawah tu. Dan ini adalah berat. Dia adalah komponen berat. Komponen berat W ataupun weight adalah W sama dengan MC. Boleh
kira terus. M dia, kita rasa M dia tadi 8, okay, 8. Di sini, G dia bagi tadi 10. Eh. So, automatik korang akan dapat 80. Okay. Mbak. Sebelum ni kita dah belajar yang ingat tak FY apa formula dia? Apa? MG cos theta. MG cos theta. Betul? MG cos theta. Sudah? Sin theta. Next. MG. Ini dah terkata ini nampak. Kalau tidak, mesti nak buat. Betul tak? Mesti nak buat. Okey, sekarang kita tengok betul-betul. Komponen FX. Komponen FX. MG sin theta. Komponen FY. MG cos theta. Dan korang dah tahu MG dia adalah 80, betul? Kos dia berapa? Theta dia berapa lagi? 70. Okey, kita akan cerita. Newton. Okey. Maksudnya tak boleh masuklah terus sebenarnya. Okey, kan? Sebab tu saya kata yang ni penting. Kalau tidak kita tak teruskan, kita akan masalah tu. Okey, kalau tu maknanya, kita sambungkan dulu. Y sama dengan MG cos theta. FX sama dengan MG sin theta. Alright. Okay. Dan FX ni, FX ni dia sepadan dengan komponen apa? So, dekat sini korang kena letak C2 sin theta. Tapi dia tak satu lah sama lah tak kisah. Okay. Dekat FY, dia sepadan dengan komponen kenapa? Sebab dua-dua pergi ke atas kan. So, kita padankan dia dengan C1 cos theta. Dan FY ni, kan dia selak satu baris dengan W. Okay. Sebab tu, ada senang-senang kaitan. Okey, formula yang korang boleh MG tu, korang tu ambil je. Tapi dalam kes ni, korang kena tengok betul-betul. Dan korang kena tahu yang FY ni diwakili oleh ni. FX ni diwakili oleh ni. Yang tu korang tahu kan? Tapi korang tak boleh terus guna MG tu masukkan dalam ni. Tak boleh. Sebab dalam kes ni, kalau korang tengok FY sahaja, FY ni, dia adalah sama nilai dengan W. Kenapa? Kita tulis ni. Kenapa saya buat ni? Kenapa dia buat ni? Kita kena fikir. Sebab tu kita tak terus masuk MG. Ingatkan tadi kita sebut keseimbangan daya. Kena sama dengan apa? Bila kita sebut keseimbangan daya, daya tu mesti sama dengan kosong. Sebab tu, kalau kau tadi dah dapat W tu sama dengan 80 meter, FY ni pun nilai dia adalah 80 meter. Sebab 80 tolak 80 dapat sifar. Kan saya cakap tadi, pasu ni dia tergantung kat sini. Kalau atas lebih, nanti dia terangkat. Kalau bawah lebih, dia terturun. Sebab tu dalam fizik ni, dia mesti
ada konsep sama ni. Sebab dia berada di situ. So, mesti ada konsep sama. Nampak? Asas formula masih sama. Tapi kita tak boleh terguna. Okay. So, dan korang dah tahu makna FY dia sama dengan 80 Newton. Faham tak konsep yang sama tu? Kenapa tetapkan ini? Yang ini sama dengan ini pun boleh juga. FX. FX sama dengan T2. Tapi dua-dua tak ada ni tadi. Tak ada nilai ni. Tak boleh buat lah. Tapi yang ni dengan ni, yang ni ada nilai. Jadi korang boleh samping. Plus, kenapa saya pilih yang ni? Sebab yang ni boleh samakan. Sebab ada nilai. Then, ambil formula FY tu. T1 cos theta sama dengan 80 Newton. Okey. T1 cos 30 darjah sama dengan 80. So, T1 sama dengan 80 bahagi cos 30. So, dapat? So, lah, sama dengan situ kan? Sebab dia ada sikit. Ini 92.38. Boleh faham tak? Tapi nanti kita kumpulkan sebanyak soalan ni. Kumpulkan. Boleh faham tak? Okey. Konsep yang sama. Yang ini sama dengan ni tu. Bermakna FX ni sama dengan apa? Tidur kan? Konsepnya sama lah. Kalau ada benda ni, barulah dia wujud keseimbangan. Adalah korang pertikaikan, sebab tak ada nilai macam mana buat. Korang tulis dia benda ni dulu. Tulis, tulis. Ha. Konsep tu. Konsep tu kena faham keseimbangan. Kalau korang tak faham maksud keseimbangan tu, dia sama sebab bila sama, pindahkan ke sebelah, korang dapat kosong kan? Okay. So, barulah kita boleh teruskan. Dan, T2 ni, okay, FX ni, kita tahu ni FX sama dengan T2. Nampak dekat sini. Dan kita tahu FX ni adalah T2 sin theta. Kan? Sin theta tu adalah 30 darjah tu. Okay. So, T, okay, saya so, ini kita biarkan dalam bentuk T lah ya. T2 sama dengan T2 sin theta. Okay, kalau korang tengok ni, nampak tak? Kenapa dia gantikan tempat ni 92.38? Okay, sebab itulah ni kita cuma asingkan ini di satu, di dua. Tapi dalam fizik, bila ni tarik dan ni tarik, kena dalam bentuk keseimbangan tu. Okay? Kena dalam bentuk keseimbangan. Maksudnya, nilai kat sini, mestilah nilai kat sini juga. Sebab nilai dia mesti tolak tu kosong. Okey, kita betulkan kat atas lah. Kan kat formula asal ni 22 mg tu. Maksudnya kat bawah ni pun kena yang sama. Kalau T1, sini pun kena T1. Sebab dia punya apa pembolehubah, apa nilai yang sama. So, dalam kes ni, kita dah dapat untuk T1, betul? So, kita masukkanlah kat situ 92.38 T30 darjah. Tu dah apa? Tak apa, kita ni kita cuba dulu. Banyak ni soalan. Tak, 6.9 pun kat situ
Prinsip ni kena banyak buat lagi kan. Kalau tidak. Nampak tak? Paduan daya-daya memupuk sama dengan sifar. Paduan daya-daya menegak sama dengan sifar. Nampak? Tertulis. Jelas tu. Okey, nak guna konsep tiga segi tiga daya pun boleh. Pun boleh. Maksudnya korang lukis. Lukis balik. Boleh? Okey. Alright. Oh. Ataupun jap kita tengok. Kita tengok lapan tak boleh. Ha. Ada. Tapi ni dia baru ni pula. Okey, tengok. Rajah di bawah menunjukkan satu objek yang mempunyai berat 100 Newton dan berada dalam keadaan pegun di atas satu sata condong dengan sudut 30 darjah dari permukaan mengupuk. Okey, berapakah nilai R dan FR? FR itu apa? FR itu apa? Bukan tangan itu. Saya geser lah. Ini tangan lah. Resistor, resistor. Ah, okey. So nampak tak dia come out dengan keluar macam tu. Gambar rajah dia digambar macam tu pula. Okey, jap, jap. Eh, korang nak tulis ke? Tak apalah, saya dah rekod tu korang nilai. Okey. Kita tengok eh. Bahagian fisik ni bab satu lah paling pihak. Kalau bab satu pompa paling banyak. Dulu tak pompa bab ni. Dulu pompa senang-senang dia gagal. Okay. Kisah. Ingat. Bila dia dah bagi satu kisah. Orang buat. Korang patut bentangkan apa yang korang patut bentangkan. Dia bagi je ni. Dia bagi FR. Lepas tu dia bagi R. Dari normal lah R kita panggil. Lepas tu mesti ada satu yang ni mewakili W sama dengan MG. Pasti! Confirm! So korang ada 100 meter. Setiap kali buat condong kamu pusing ke bawah. Mesti. Jangan aku tukar berbelit-belit ke sana. Lepas tu mesti bagi dulu. Rumah kotak. Eh, tak pusat, tak pusat. Kalau kita ni untuk kita ni. Dia pusat macam kita panggil pusat graviti lah. Okey. 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 Lepas tu, bila dia kata nak cari FR ni mesti ada lawan dia. Okey. Kenapa letak P? Pressure. Power. Tak ada kena-kena. Tak kisah korang tahu apa pun. R tu dah normal. Nah, R tu dah normal. Okay. Okay, berat W tu kita nak pecahkan kepada apa? Sebab W ni dia adalah okay, W ni kalau kita tengok
Dia sama dengan komponen apa? FY. Kan? FY. FY apa tadi? Formula dia. MG cos ke sih? Eh? Cos, eh? MG sini ditapak tu siap-siap. So, ni memang tu ingat kan? Alright. Okay. Tengok aku betul. Okay. FY. Inilah. Sebab dia mewakili yang ke atas kan? Ini. Okay. So, MG kita tahu. MG tahu kan? 100 kan? Sebab kenapa? Kenapa? Kenapa kat sini boleh posisi? Tak macam tadi. Kenapa tak macam tadi? Tadi kita kena samakan. Ini tak. Memang sama. Konsep dia sama. FY sama MG juga sama. Konsep dia sama. So, sekarang kita jadi MG kan? So kita dah ada MG, apa kita perlu buat? Gantikan 100 dulu dengan cos dulu dia berapa? 30 supaya kita dapat nilai Y. Yang berapa nilai Y? So tak dapat kita hidup. Eh? Tu adalah komponen menegak. Komponen menegak. Okey, macam mana pula dengan komponen menghubung? Okey, sama juga kita tetap guna formula yang sama, iaitu MG kita dah tahu, iaitu 100 tadi kan? Kita pakai sin theta. Sin 30 berapa-berapa? Kita tak dapat 50? 50 kan? Okey, senang je. Bila soalan yang melibatkan satak condong, korang terus guna je MG sin theta dengan MG cos theta. Cuma sekarang ni, korang kena hafal ni. Faham? Hafal. Kena hafal sebab nanti komponen yang yang tegangan tu pula lain pula kiraan dia. Nanti kita buat banyak soalan. Nanti kita buat. Okay. Tu kena hafal. Pokok pangkal dia yang ni dulu kena hafal. Kalau tidak, tak boleh buat. So, sekarang ni nampak tak dia berdaya-daya dalam keseimbangan. Dia kata kat situ, area sama dengan Q. Maksudnya, kat FY ni dia label Q kan? Ni kan dia label Q. Q kat bawah kan? Ha. R ni kata sama dengan Q. Kalau korang tengok balik komponen dia, komponen dia sama juga kedudukannya, sama juga dengan FY. Kedudukan dia sama dengan dia sebenarnya. Kalau saya nak lukis, saya nak lukis, saya pernah buat dengan budak perempuan ni. Kita orang kebalikkan, kita orang gerakkan. Jadi sebenarnya dia jadi susah kalau korang faham cara macam tu. Jadi sekarang ni korang seolah-olah menghafal. Yang ni adalah yang ni, yang ni adalah yang ni. Itu lebih baik. Sebab saya dah guna dengan berapa umpan lepas, tak boleh. Mungkin betul-betul salah juga. Jadi apa tu? Okay, so sekarang korang perlu faham yang ni adalah yang ni, yang ni adalah yang ni. So, benda yang sama lah maksudnya. Sekarang ni, kalau korang dapat nilai ni, ini adalah nilai untuk R. Nilai untuk R ni adalah nilai untuk so, yang korang dapat tadi adalah nilai untuk Q lah kan, betul? Okey, so dah dapat. Dapat pun 6.6 kan? Okey, FR. FR tu sama dengan P. Dan ini, okey. Sebab tu saya cakap tadi. Mana dia pening ni? Sebelum ni, kita orang gerakkan dia. Bila kita orang gerakkan dia, menjadi FR tu, yang ni dah jadi W lah kan? Dia macam seolah-olah yang ni kita orang tegakkan dia. Kali paksi, dia macam ni asalnya.
Jadi kita orang tegakkan dia. So dia jadi sini lah. Apa nanti company? Company. Tak payah tunggu siapa ni. Kau kena tahu yang yang ni adalah yang ni. Maksudnya, kalau kau dapat nilai ni, ini adalah nilai untuk Q dan nilai untuk R. Ini adalah nilai untuk paksi X. Paksi X, Fx lah. Apa yang kau dapat untuk Fx ni adalah nilai untuk P dan adalah nilai untuk apa? Tak boleh. Kalau kau orang ingat nak gerak-gerak, memang tak boleh. Saya dah buat. Saya lupa tu. Saya lupa. Okay. Kita test. Kita test. Risau soalan banyak. Kita test lah sekali kan. Mantap. Okay. Ah, okay. Ini first question. Tengok. Mula-mula dia suruh lukis yang segitiga tu. Kalau korang buat. Kalau korang buat segitiga daya, dia memang jadi okey. Okey, kita buat. Kita buat. Kita buat semua. Lukis lagi. Okey. So, dia jadi segi empat selari kan. Ah, tapi kali ni kena guna protector lah. Sebab korang kena buat macam ni. Ini aku dah jauh. Kan? Tempatnya okey ni tak kita tak tahu ni masalah ni sekarang dia cuma bagi 6 kg je. Dia suruh lukis free body diagram. Apa maksud free body diagram? Maksudnya korang sekadar lakarkan gitu kan. Okay. Ha. Ini ada satu. Ini ada dua ke? Sini. Apa lagi satu yang perlu tambah? Wajib lebih. Ha? Ini wajib buat. Tak payah buat KG tu. Korang cuma letak W. Ini kita panggil katakan satu gambar rajah jasad hebat ni. Apa nilai? Maksudnya ini S1, S2, W. Ha, ni gambar rajah jasad bebas. Tanpa nilai lah. Korang semua lah. Bila korang dah ada ni, satu lagi lah. Satu lagi tu kau kena ingat. Dia adalah ke bawah. Itu W sama dengan MG. Kau cuma letak W saja. Kalau korang kena tulis W sama dengan MG, tak ada masalah. Itulah. Okay. Baik, tengok soalan bawah tu. Okay. Next. Kita dah ada lukisan. Jika nilai F2 adalah 14 Newton, satu, berapakah nilai F1 ketika sistem berada dalam keseimbangan? W tadi sama dengan MG kan?
darah 10. So, korang dapat 60 meter. Okay. Apa lagi korang nak mikir? Nak memberikan permintaan? Yes, kelasan. Komponen apa ni? F. Y. Ini komponen? F. X. F. Y sama dengan NT lah kan? W. Okay, nampak? Ha, korang dah nampak sikit macam mana nak buat kan? PW dengan FY dah boleh, dah boleh lah kan. So okay. Boleh tak kalau kita nak cari FX? Sini tadi sudut berapa? Ada berapa sudut kan? 60 kat sini kan? FY kita dah tahu. FY maksudnya FY sama dengan W. Bermakna FY tu 60 meter lah kan? Ayolah kira sebab sama. Sebut keseimbangan. Apa yang mungkin? Aku nak tambah lagi tadi. Kau nampak tak apa yang sempat? Aha. Kau nak buat apa tu di garis merah? Garis merah tu kau nak buat apa? Kau nak atas apa kat garis merah tu? Ha? Kat garis merah ni saya nak tak apa? Kat garis merah tu saya nak tak apa? Kau tahu tak? Sekarang ni kita ada 60 je. Okay. Macam mana kita nak cari F1? F2 tak tahu. Kita cari F1 kan? Kan? Contohnya kalau kita nak cari F1 sedangkan dengan sini langsung tak ada kena, dia ada sudut je. Tak nampak ke merah tu seletak untuk apa? Okey, okey. Lagi. FX sama dengan apa FX? Dua tadi sama dengan apa? 14 F. Okay, 14. Boleh tak dikaitkan satu? Macam boleh ya? Boleh ya? Ni dah ada kan? Ni dah nilai. Tapi boleh. Dia kalau mahu menggunakan FY dah sini. FY ni kan 60. So tak 60 kat sini. Tetapi kan dia beritahu dah konsep keseimbangan. Kalau ni 14, ni pun 14. Keluarkan segitiga tu. Ha. Kau pening? Kau pening? Keluar segitiga tu. Sini 14 kan? Sini 60. Ni F1 kan? Apa kaitan ni dengan ni? Kokek! Kokek! So, cos theta sama dengan 14 per F1 betul? Kan? Okay, so ni bertukar tempat kan? So, F1 sama dengan 14 per cos berapa tu sudut? Tak, tak boleh tahu. Hmm, 28 meter tu dah jalan. Nak ingatkan sekali lagi. Ada kali ni kita terus guna mg theta semua tu. Ingat tadi saya akan sekata masa bila saya guna terus mg sin theta, mg cos theta. Masa bila guna terus? Tadi se ha? Masa bila? Ha? Masa ha? Apa tu? Apa tu? Masa saya tak tolong tadi. Masa saya tak tolong tadi. Kita terus guna mg sin theta, mg cos theta kan saya kata hafal terus. Ha, kan saya cakap tadi. Tapi kalau kat sini tak boleh. Kita tak, kan saya kata itu hanya untuk satu contoh ni puan-puan. Tapi kat sini disebut keseimbangan daya. Jadi
ni ada yang sama dengan ni. Yang ni ada yang sama dengan ni. Okey, kita test. Kita kata yang ni sama dengan ni eh. Kan ni selari. Ha, boleh tak tetap 90? Okey, saya punya segitiga tu. Segitiga yang sama. 60 kan? Ini tadi 60 meter kan? Nak jadi F1 kan? Apa kaitan? Sin kan? Sin. Sin 60 darjah sama dengan 60 per F1 kan? Tukar tempat ke? 60 kan? Ya. F1 sama dengan 60 per sin 60. Okey, cuba tekan kalkulator. Enam puluh sembilan. Enam puluh empat kat sembilan. Oh, tak yalah. Kita jumpa tu lah. Kita nak faham korang. Okay, macam ni. Macam ni. Bila korang tengok, okay, yang ni F1 tak ada guna apa-apa lah. Tapi kalau korang tengok, maklumat yang dia bagi tadi F2. F2 ni direct dia adalah Fx kan. So kita tahu, ini adalah kesimbangan air, nilai ni adalah sama dengan nilai ni. Sebenarnya boleh pakai nilai ni, tapi dalam keadaan tak tahu kenapa tak lah. So yang ni, dengan nilai ni. Okay, simple. Korang gunakan segitiga tu untuk guna trigonometri lah. Ingat, yang hafal MG sin theta, MG cos theta hanya digunakan masa segitiga daya. Yang satu atas contoh ni. Yang tadi lah. Kita dapat sekali ni. Kita buat ni. Banyak lagi soalan. Aku pun ni. Pasti ni pun nak buat soalan ni. Okay, nanti saya bagi korang tengok-tengok ni. Ah, tu dia lampu. Lampu raya. Tolong kira, tolong kira. Kita kena basah lah korang. Tunggu susah kan, takkan tunggu peksa baru nak susah. Ha. Pengendah tu boleh tengok lukisan tu.
Konsep yang sama bila buat soalan fizik ni. Dapat gambar rajah, apa korang nak buat dulu? Lukis baliklah. Ha. Takkan korang nak lukis lampu tu? Tapi tempat lampu tu nak ganti dengan apa? Ha, dah. Tu je. Konsep tu pusing-pusing pun yang sama je. Bezanya, sekarang ni saya nak membanyakkan nampak satu memang kena banyak latihan kira-kira. Mungkin tak dua dia relax. Okay. Bab tiga lagi relax. Okay. So memang kena banyak sebab tu sebagi banyak-banyak kan. Borang pun boleh belajar kan. Alright. Okay. Dah boleh. Okay. Dah mungkin tak? Yang depan ni, depan ni, depan ni. Oh, dia baca-baca je lah. Baca-baca je lah. Belum kira-kira lagi lah. Belum kira-kira lagi lah. Dah ada dah. MG, MG tu ada lah. Okay, siapa nak tolong lukis kat situ? Tolong lukis kat sini. Lukisan ni, nak tengok lukisan ni. Takut lagi mula lah. Okey je lah. Kalau salah saya tambah lah sebetul kan. Lukis yang ada MG. Dengan gabungan yang 30 darjah. Lukis apa? Kalau dia suruh lukis, jasad bebas korang boleh lukis tau. Ha, cuba lukis jasad bebas dia macam mana. Jasad bebas ni tadi. Macam mana rupa rasa jasad bebas dia? Ha, baru lukis tadi dia doi lah. Semua soalan ni semua ada lukis jasad bebas. Taklah, okey lah. Orang kan boleh kecil ni. Eh, kotak. Lukis dia apa? Jangan tanya orang. Lukis dia apa yang korang bayangkan. Kalau tanya orang, kau yang kau betul jadi salah. Okey, tu. Banyak lagi nak lukis ni. Hey, mana tu? F1, F2. Eh, MN, MN, MN. Eh, mana boleh. Anak panah, jangan lupa. Ada M tu dan anak panah, N tu dan anak panah. Oh. Yeah. Ha, lepas tu W. W mestilah sentiasa ke bawah. Takkan dari graviti ke atas. Dari graviti ke atas, dari graviti negatif. Boleh wujud eh? Boleh. Okay. So. Dia dah bagi kat situ. Cuba baca soalan tu. Dia bagi apa tu? Dia bagi apa kat soalan tu? W sama dengan MG. W dia berapa? Alright. So, ini kalau lukisan dia tak bebas. Lukisan untuk korang kira dia tak 90 kan? Kan Z? Kan Z? 70? 30. Ah, nampak orang kena tahu mana nak buka. Okey. Sampai situ okey. Okey. So,
Ini FX. Ni komponen FY kan? Masalahnya, kita tak ada nilai untuk komponen FX. Tak ada nilai. Tak ada, ada tak? Ada tak apa? Ada tak bagi kat soalan? Jadi, ada. Ah, pertimbangan lagi. Betul tak? Bila disebut pertimbangan, maksudnya FY sama dengan W. Bermakna FY itu berapa? 12. Okey, ini 12. Okey, 12 kan? Ini boleh boleh pakai lari juga. Ini FY lain. So, sini 12. Oh, segi tiga ni. Kita cari apa? M. M terbalik. M dari sini. Sama lah nilai kan? Nampak? Semua sama. Semua sama. Kalau semua sama, nilai dia M, M, M sama. Kenapa kita tahu sama tu? Semua sama. Okey. So, maksudnya kau akan dapat nilai M dengan nilai N tu sama. Sekejap, sekejap, sekejap. Maksudnya satu ni sama. Soalan apa? Berapakah nilai M supaya sistem berada dalam keseimbangan? Berapakah nilai M supaya sistem berada dalam keseimbangan? Untung. Kalau kita guna ni FY. Kita nak ikut macam tadi lah. FY tu kita tak boleh tukar macam tu je. Kita nak ikut macam tadi. Sekarang kita faham yang kita nak. Macam tadi kan kita tak boleh. Kalau kita guna FY, jawapan dia lain kan. Kalau dalam kes mana sepatutnya FY sama dengan W betul. Boleh tak kalau sebuah FY tolak W sama dengan kosong? Betul lah kalau sebuah sebelah kosong. FY sama dengan W sama je. Okey. Sekarang ni kita tak sekarang ni kita tak nak ambil FY tu direct sama dengan 12. Tapi kita tahu dia sama. Okay. Kita tapi kita tahu W tu adalah 12 kan? FY. Okay, sekarang kita tahu FY kat sini. So, apa kaitannya FY? Okay, ini M eh. Kita ambil sini lah. Ini FY. Apa kaitan FY dengan M? Sini. Sini kan? Okay, kita ambil M. So, FY dengan M. Sin, theta sama dengan FY per M eh. Betul tak? Sin theta sama dengan FY per M, betul tak? Betul eh? So, FY sama dengan M sin theta. Okay. So, masukkan kat sini. M sin theta tolak 12 sama dengan kosong. So, sin berapa tadi sudut dia? 30 darjah tolak 12 sama dengan kosong. So, M sin theta 30 darjah sama dengan 12. Ini kalau kita boleh FY sama dengan W boleh lah. So, M sama dengan 12 bagi sin 30. Kita dapat M. Apa? 24. Ya, nilai M dengan nilai N adalah sama. Kesimpulannya, untuk komponen FX, jadi, kalau kat sini dia bagi nilai, FX boleh sama dengan 10. Boleh sama. Untuk komponen FY, tak boleh ambil terus. Maksudnya, korang just buat, mesti kena buat FY sama apa dulu.
Maksudnya korang kena gunakan kan tadi mg sin theta kan, fy fx mg cos theta kan. Ah, korang kena guna macam tu. Nampak tak? Kita dalam proses nak hafal lagi. Apa tak ada lagi? Ada lagi soalan? Ini soalan. Maksudnya fy tak boleh direct sama dengan w. Okay. So, senangnya kesimpulan dia, korang buat fy sama dengan w betul? Fy tu korang ganti terus. Mg sin theta. Maksudnya kalau kita tadi sebuah jenis Fy sama dengan W betul? Fy sama dengan berapa tadi? 12 kan? Fy korang hafal Mg sin theta betul? Betul? Okay. Mg sin kan? Fy. Y cos ke sin? Cos kan? Salah lah. Epoch sin kan kena. Wah, dia lawa juga lah. Tak betul lah. So, so, MG tadi salah lah tu. Nah, oh tadi 30 eh. Sama dengan 12. So MG sama dengan 12 bagi sin 30. So korang akan dapat sama juga. Dapat dia adalah 24. Jadi FY korang kena tukar kepada MG sin theta ni. MG tu kalau dia ada here dalam kes ni, kalau dia F, korang gantikan MG dengan F lah. Kalau dia huruf, gantikan MG dengan huruf lah. Nah, ada lagi. Lagi. Korang dengan answer pun korang boleh pening. Kat sekolah macam mana pening? Tak, sebenarnya benda ni senang je. Satah condong tu kita terus ambil kan MG sin theta, MG cos theta. Settle. Settle kan? Soalan macam ni, selain daripada satah condong, untuk Fy korang kena tukar je MG sin theta. Untuk Fx korang boleh samakan dengan yang diberi. Pasti X tu. Itu je korang kena hafal. Boleh tak? Konsep tu hafal tu je. Ha, satah condong terus MG sin theta, MG cos theta. Fy MG sin theta. Fx MG cos theta. Ha? Kalau selain daripada satah condong, Fy tu tak boleh terus sama dengan W. Fy tu kita tukar pada MG sin theta. Maksudnya MG sin theta sama dengan W. Manakala Fx korang boleh samakan terus dengan nilai yang diberi. Macam tadi, yang mula-mula tadi. Okay, boleh. Itu kesimpulan kita buat soalan tadi. Okay, kita tengok lagi. Soalan nombor tiga. Okay. Soalan nombor tiga, gambar raja bebas. Jasad bebas. Untuk soalan nombor tiga ni, cuba tengok betul-betul ada W tak kat situ. Ada W tak kat situ? Ada W tak? Kenapa? Kenapa? Tak, kau nak apa? W sentiasa ke bawah. Boleh. Dah, bot tu jalan macam mana? Dia jalan macam ni kan? Ha. Ada W ke tidak? Tak ada sebab dia tarik secara mendata. Dia tarik dan kat dia mendata. Tadi cerita kita tadi, atas bawah. Lampu tadi tergantung. Mesti ada W. Masalahnya sekarang ni, dia bergerak secara macam ni. So, tidak menyebabkan W.
Nampak? Ah, so macam mana lukisan jasad bebas? Dia dah habis salin belum? Ah, saya nanti lukis. Apa nak lukis? Ah, sekarang nampak? Tak ada W pula. Ah, sebab biasa gantung-gantung mesti ada W. Oh, okey. Lupa, lupa. Sorry, sorry. Tadi tu boleh kita tinggal. Ni bukan M dah orang kita tahu. Tadi. Sorry, sorry, sorry. Kan kita dapat, sebenarnya yang kita dapat ni bukan nilai untuk M je. Dia nilai untuk robot. Sebab kita kira tadi untuk robot. Jadi kalau M saja, korang kena bagi dia. So korang akan dapat 12. Yang kau kira ni adalah daya untuk dua-dua. Kiraan kita ni, kita kira sebab kita membabitkan FY. FY ni adalah daya. Kira ni, FY ni dia akan merujuk kepada nilai daya untuk dua-dua. Jadi nilai yang kau dapat tu adalah nilai untuk 12 meter. Okay. Dia hanya untuk sudut yang sama saja. Kalau sudut berbeza, bezalah kiraan ni. Sekarang tadi kan sudut tu sama. Sekejap lagi korang tengok benda yang sama juga yang kita buat. Sebab sudut dia pun masih sama. Nampak? 50 Newton. 50 darjah. Okey. Dah boleh pandang ke? Belum. Okey. Tu bayangkan dulu dia punya jasad bebas punya lukisan. Tu tak ada W eh. Sebab dia bergerak secara mendatar. Lah kau tengok gambar rajah. Sebab kau tengok sini. Dia bot tu takkan dia bergerak sengit. Bot kan. Ditunda nampak. Dah. Okey, padam eh. Okey, gambar rajah jasad bebas siapa nak lukis? Jasad bebas. Kali ni dia tak ada W eh. Gambar rajah jasad bebas. F1, F2 dah ada. Tinggal nak lukis yang kapal satu lagi je. Kapal satu lagi wakilkan dia dengan F. Tak ada W. Ha, macam mana keadaan dia punya anak panah dengan garis tu? Okay, kat tempat tadi. Taklah. Oh, pergi takut lah. Nak marah buat apa?
tiga. Itu tu salah nombor dua. Boleh, boleh, boleh. Tak apa. Dan kerja dia pendek. Cuba tak payah. F tu. F, F, F. Ah, belakang. Sebab dia tertarik kan? Ah, dah. Itu je. Ah, kena tambah ni tu. F tu. Okey. So, kalau ikut keputusan, ini ada 50 darjah kan? Okay, korang tak boleh guna macam tu. Korang tetap kena bahagikan dia kepada 28 dia 25. Ini F1, ini F. Korang dah tahu F1 dan F2 nilai dia adalah sama sebab dia bahagi 2 eh 25-25 nilai dia akan sama. Alright. Okay. Apa lagi maklumat yang diberi? Jika kalau dua kapal ini tu memberikan daya yang sama. Maksudnya jika kedua-dua kapal tunda tu memberikan daya yang sama iaitu 4000 Newton. Kapal yang rosak itu bergerak dengan laju seragam. Cari, okey, maksudnya ni kapal ni bagi 4000 liter. Kapal ni pun bagi 4000 liter. Dua-dua ke arah sana kan? Tapi kita tak boleh dua-dua yang bawah. Kalau ambil bawah, bawah je. Atas, atas. Okey. Sekarang ni, kita keluarkan tiga tu. F1 kesannya 4000 meter kan? Nilai mana yang kita nak letak 4000 meter? Yang ke kanan ke kan tak? Oh. Ni kan? Sebab kenapa tu ke atas ni? So di selain ni ni apa ni? So ah, bawa masak vaksin. Cos kan? Ah, so, cos 25 darjah sama dengan 4000 per F kan? Eh, tak payah. Tak payah cepat-cepat macam tu kan. Komponen mengupuk. Mengupuk kan sekarang ni kan? Mengupuk kan? FX, apa komponen dia? MG cos theta kawan. Eh. Cos kan? Komponen mengupuk. MG ni kan tak ada MG. Sebab tak ada ke bawah kan? Tu kita gantikan dia dengan M. F tadi nilai dia bagi berapa? 4,000 betul? Kos dia bagi berapa? 25 kan? Itu kira? Ya? 413.51 Newton betul? Betul? Soalan ni nak apa soalan ni? Cari nilai daya yang mengupuk yang melawan daya paduan. Okey. Yang kau dapat sekarang ni untuk satu je. So,
Ada dua kan? So apa korang perlu buat? Darabkan dengan tu dapat. Ha, dia salah. Ha, 3,000 mon 23. So darab 2. 72,504 ke? 46. 46 meter. Okay. 65. 65. Kenapa jadi kenapa kena darab dua? Sebab ada dua kapal yang tarik. Jadi kita kena darab dua untuk dapatkan nilai sebenar yang dikenakan kepada kapal ini. Nilai sebenar yang dikenakan kepada kapal ini. Ha, tadi pun kes yang sama, tadi kita bagi dua kan, kita nak cari satu kan. Kenapa berlaku dia? Sebab sudut dia, nilai dia adalah sama. Dia ada soalan sudut yang dia berbeza ni. Ada lagi soalan? Ha, dah ambil. Macam tadi, tapi terbalik. Tadi kan macam ada gantung kan? Eh, tadi kita dah buat ke? Belum, belum. Dia buat macam tadi kan? Ini terbalik, FJ terbalik. Sabar ni. Sebenarnya senang lah kan. Kalau dia kata komponen mengukur, korang guna je formula mg sin theta. Tapi dalam soalan ni tak ada mg, gantikan dengan f. Ha? Dia auto lah tu, tengah auto. Sejuk sangat tu. Ha? Sejuk sangat tu. Pasti dia sejuk. Okey lah. Korang belakang okey tak ke nak turun back on? Sebab bunyi memang sabarlah. Jadi kalau sebab tu tak nak SPM, dia ada satu soalan je. Tapi sebab matlamat kita dekat peksa pertama kan, itu yang kita bagi banyak-banyak soalan ni.
Tapi bila korang dah dapat semua soalan tu, cuba korang study balik lah. Study balik. The next class tu, cuba korang bincangkan balik dengan mister. Mungkin cara yang saya sampaikan susah untuk korang faham, tapi korang nampak ada sesuatu yang korang boleh terangkan. Gunakan cara yang sama, dah buka sama juga. Tiap-tiap tahun masalah yang sama ialah bab satu ni lah. Penyampaian kita nak bagi cara korang paling faham pun agak sukar lah. Tapi bagi saya rasa benda simple yang first, kalau kata conjung, MG sin theta, MG cos theta. Kan? Kalau FY, MG sin theta. Kalau FX, MG cos theta. Kan? So, konsep yang sama juga. Tapi kalau kalau dekat komponen FX ni, kita akan tengok penggunaan dia. Okay. Jomlah, kita tengok ni soalan ni. Nanti nak mungkin kita cakap banyak makin. Makin banyak pun tak faham. Okay, lukisan, jasad bebas. Ada W dah ada, F dah ada, T dah ada. Tinggal tulis je balik semua. Lukisan jasad bebas. Lengkap semua. F, F. F tak ada. So, cari apa? F. Eh, yang ni boleh buat segi tiga. Sebab dia dah lengkap semua. Eh, semua yang tadi pun boleh. Yang tadi pun boleh buat segi tiga. Tapi dia agak ni sikit lah. Sekejap eh. Contoh-contoh tadi, cat tadi. Okay. 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 Saya kata bebas saya yang tadi korang lukis. Kau boleh lukis macam ni tak? Balik arah daya ni. Bila gabung tu kat tempat dia. Kan? Ini kat sini. Kita kat bawah. FY. So, gabungan ni F lah. Sama juga. Korang boleh guna terus ni pun boleh. Sebab 50 bagi 2 dapat. Kan? So, tadi dibagi 400 ni 4,000 meter ni. 4,000 meter tu kat mana? Okey, baca balik. Kajar berikut gunakan dua pohon benda yang digunakan untuk menunda sebuah kapal rosak. Jika kedua-dua kapal tu itu memberikan daya yang sama iaitu 4,000 meter. Kapal rosak itu bergerak dengan laju seragam. Laju seragam. Maksudnya, dia ada yang sama. Cari nilai daya memupuk yang melawan daya paduan ke kanan dengan menukis gambar rajak yang tak bebas dan ke daya. Ini lah, maksudnya kita cari F lah. Sebab tu tadi ni kan dapat 4,000 kan. Kan? Kalau korang tengok ni, buat tiga-tiga, apa tadi? Cos kan? Cos kan? Ini komponen FX betul? Kau nak cari komponen FX kan? So, kau tahu tak FX sama dengan MG cos theta betul? Tak ada MG kau kat sini? Tak ada MG. Jadi, kita gantikan dengan F. So, F dia 4,000 cos 25 meter itu lah. Itu dapatnya. Okay. Tu dapat. Tapi kena kali dua sebab ada dua. So kena kira lah. Sebab ingat eh. Kenapa tak satu je se? Kalau sebab sekarang ni ada dua kapal. Jadi ada dua nilai daya. So digabungkan lah. So kita dapatlah daya daya sebenar yang dikenakan ke atas kapal tersebut. Sebab tu dapat 7,000 lebih. Kan? Mana boleh tambah 4,000 pun tak boleh. Kalau okay. Boleh tak kalau kau buat macam ni?
Ni 4,000 kan ni? Ni pun 4,000. Kenapa tak apa saya nak buat? Ni dah 25. Apa apa? Gunakan lukisan yang lain-lain. Cuba sekarang kita buat lukisan. Okay, korang senang korang buat lukisan. 1 cm sama dengan 1,000 newton. Boleh tak? Boleh tak? Okeylah, sebab ni kan susah nak lukis. Korang buat macam ni. Ini 4,000. So, jadi berapa cm? 4 cm kan? 4 cm. Okey, cuba. Tapi, sebab ini masih 90 kan? Tapi kat sini 25 tau. Kat sini kan? Kat sini. Nanti korang okey. 4 cm, 4 cm tau. Kan? Sini nanti korang buat sudut 25 darjah. Jelas? Okey, lepas tu cuba kira apa ni dah. Kita test ni. Macam-macam cara kan. Nanti dah biasa, tak faham lah. Lukis. So, korang ada pilihan lain. Tak nak kira, korang. Tengok lah, tengok dapat apa. Memang kita dapat dekat tak dengan jawapan yang diberi? Jawapan dia apa tadi? 3,000 lebih. Eh tak, ni kita akan dapat terus. Jawapan tadi dah darab 2, 7,000 lebih. Berapa dapat? Ha? 7.8. Tengah. Jauh juga eh. Tak boleh pakai. Kita memang kena buat 14 hari. Oh, saya boleh minta jajah. Aku rasa salah. Ah. Okay, 1 cm 4,000 newton, 1,000 newton, dah betul. Kita ikut ni. Okey, korang buat ni. Buat 4 cm, bawah. Lepas tu korang buat satu garis tegak. Ini satu garis tegak. Ni, korang ukur kat sini 25 darjah. Okey. Lepas tu, 25 darjah. Oh, lepas tu, mana? Alah. Sekejap, kita nak tunggu dah. Oh, tak boleh. Okay, saya ambil F, F apa tu? F2 kat bawah. 4 cm kan? Kan ini baru darjah. So, korang kena buka kat sini berapa darjah? Korang kena ukur kat sini 50 darjah kan? Ukur. Lepas tu buat 4 cm. Ukur sini ke sini dapat berapa? Okay, boleh pen eh?
Buat macam dulu. Lepas kan sempat selari kan. So. Lepas ni kan. Okay. Lepas tu kumpul 50 darjah. Lepas tu ni pun 4 cm. Okay. Lepas tu kau buat sini eh. Sini 4 sari. Ni 50 darjah. Sini pun 50 darjah. Lepas tu ini pun 4 cm. Lepas tu korang ambil ini. Sampai sini garis. Haa, ini betul. So, bagi tinggalkan lah. Korang boleh buat kesisan atau tidak. Kesisan. Dapat 7 poin lebih. Dan peser boleh terima jawapan kesan pun diterima. Kan? Ha. Baru betul. Tujuh kita salah. Dia akan terima gambar raja lukisan eh. Nak keluar kita kan sambil sambung.
Okey. Kalau ada orang faham buat lukisan, bolehlah buat lukisan. Kalau dia tak faham buat lukisan, dia kenalah kira. Boleh juga kira direct pun boleh. Okey, dia masuk soalan yang empat ni. Saya cuba ajar lukisan tu. Okey. Jasad bebas. Kalau lukisan jasad bebas, orang akan dapat lukisan macam ni. FN. P. F. W. Itu je. Okay. Kalau korang tengok betul-betul, macam boleh gabung. Dia jadi macam ni. W M. Cuba tak? Okay. Oh, tak kena segabung. Tengoklah nak pandang dia tu. Tak. Ah. Anak panah tu yang membuatkan kita boleh gabung dengan nombor rejab. Bawah, bawah, ke kiri, ke kiri, ke nah. Boleh tu, boleh. Kau buat gambaran ni dasar bebas tu ni, boleh. Okay. Sebab, nah, dekat situ dah boleh memudahkan korang untuk tidur lah 7 poin. 7 poin 7 eh? 7 liter lah. Ini 7 liter eh? Okay. Satu. W6. Eh, ada? Tak ada. Sujud? 30 kan? Sini yang 30 kan? Sini lah. Okay. Dia nak cari apa tu? Soalan ni. Cari F. Kalau kau buat, kau buat segitiga sendiri, korang bolehlah pergi ekonomi tu terus. Ah, tak payahlah FGMG tu kalau boleh buat sini tiga. Macam tadi, lukisan tadi pun boleh juga. Okay, so. So, nak cari F kan? Ha, apa kaitan? Ini tadi 30. Semua dia ni. Dah ada CPI dia. Macam satu. Ini banyak ni. Ingat tak tadi saya cakap W ni dia dengan FY sahaja. Okay? Ingat tadi kita guci, kita cuba guna W dalam trigonometri tadi tak dapat jawapan. Tu jangan guna W. Jadi korang kena kaitkan dengan T. So, korang guna cos tan. Eh, tan. Tentangan. Ya on. Adik. Ini okey tidak. Sin 30 kan? Eh? Okay. Sama dengan F per T tu. Sin 30. F nak cari T dia. 7. So F sama dengan 7 sin 30. So dapat. Tiga poin. Okey. Cuba kita tengok tadi lukisan tadi. Dia jadi macam ni tadi kan? Dia jadi kan? Kan? Okey. Kat sini tadi, 50 darjah kan? 50 darjah kan? Kita bagi 2. Kat sini tadi 4,000 tu. 4,000 meter kan?
Ni ada ni. Dalam nak test lah guna segitiga tu. Boleh tak kalau tanpa guna MPC juta penuh sangat nak kira kita guna trigo pula. Tengok boleh tak? Okay. F kat sini eh. Okey, sebab ada dua. Okey, so kita guna F lah sini lah. So kaitannya apa ni? Sin tu? Sin kan? Okey. So sin 25 darjah sama dengan F per 4000 betul? So F sama dengan 4000 sin 25 darjah. Okey, kira. Ya, ya. Ibu 600 point 47. Satu kena darah dua eh. Betul, dapat tak? Boleh buat tak? Dapat separuh pula ya. Sepatutnya kena dapat eh. 4,000. Oh, lukisan tu terbalik lah. Tak apa lah nak tanya benda ni. Benda ni. Lukisan tu terbalik. Sebab dia kan lukis ikut arah tu. Ikut arah tu. Okay, ni okay. Ni okay. Kita tengok. Tengok soalan nombor 4. Okay, apa tak? Hai, kita tiba cuba test buat apa yang boleh kita buat. Tolong copy tu kan. Jadi tu nak ada 25 kali tu. Jadi tu dia tu. Oh dapat. Dah, dah cari. Belum ada. Saya ajar balik. Kita perbagaikan cara. Korang pilihlah. Mungkin kena pakai segitiga kan. Kita try. Terima kasih.
Tapi itu yang ada musuh pula. Ini mungkin dia umur tu kalau ada tak musuh pun tu aku saya kecil. Okey, dah. Okey, kita cuba buat soalan baru dulu lah. Kita tengok nanti set. Okey. First, gambar rajah jasad bebas. Ini ada view ke tidak? Ada ke tidak? Dah, gambar rajah dah tak bebas. Lepas tu B tu dia minta segitiga. Kena gabungkan semua tu. Gabung. W. I satu. I dua. Nak gabung anak panah. Bila kita ni, dia akan jadi satu jalan. Orang tak boleh gabung, dia dia tak jadi satu jalan. Tak boleh gabung. Macam tu tak boleh gabung. Okay. Boleh? Faham setakat ni? Ini nampak kan? Ini dua. Ini satu. Okey. Sekarang ni, daripada ni, kat sini tadi, apa darjah? 20, kat sini tadi 80, okay, sebuah tiga 60 ke? So kat sini berapa? 60 eh? Kat sini 10. Nampak tak? Nampak tak? Saya nak bawa lukisan tu. Dan sekarang kita nak test ketiga. Sebab kita tengok kiraan kita korang susah nak faham. Kita nak bawa ni, okay, kita cari ni sini. Kita ikutkan ni, ini berapa? 10 eh? 10 kan? Okay. Okay. Kita ikutkan sama macam ni kat sini tau. 60 lah kan? Sebab kalau ikut kata 20 ni berada di sini lah. Sebab dia seolah-olah dia terbalikkan. Faham tak? Ini kita bawah. Sekarang kena nak bermain dengan sudut dulu. Baru betul boleh buat. Kalau tidak, tak boleh buat lah. Yang ni kan dia muncul dulu atas. So sekarang dia muncul dia duduk. Kalau dia 30, 90. Ini masih 90, sini masih 90. Kat sini, 80. Terbalik, dia rotate je. Terbalik, yang ni kita bawah. Yang ni masih di atas. Sebab sekarang ni, yang ni, dia ada di sini nampak? Kan?
Yang ni sub untuk kad. Okay, kita nak test buat lukisan, guna lukisan untuk buat kelain. Nak siap test. So, dah. Okay, kita nak kira T1, T2 kan? Okay. T1, T2 kan? Okay, sekarang tengok apa maklumat lagi yang dia tertinggal kat situ. Dia bagi tu apa tu? 6. Alamak, tak nampak. Enam kg. Dia bagi tu je. Tu je. Tu je dia bagi. 6 kg sahaja yang dia bagi. Kalau dia bagi kat sini 6 kg. Sinilah kan. 6 kg. W ni 6 darab 10 lah kan. Jadi 60 newton. Bermakna W kat sini W. Atas pun W. Ni pun 60 newton. Atas pun bawah pun 60. Maksudnya semua garis ni berfungsi 60 newton. Jelas? Jelas tak? And so, sebab kita nak cari T1, T2. Kita nak cuba, sekarang ni saya nak cuba pakai trigonometri. The best way lah supaya kau tak boleh pelik. So, keluarkan segitiga ni. Ini kan tadi 60 newton. Ini T2. Ini 10 darjah kan? 10 eh? Kan? Okay. Korang nak cari T2 betul? So, apa kaitan ni dengan ni? T. T ni. T. T 60 darjah sama dengan T2 per 6. Eh, T10 eh? Per 60 betul? So, T2 sama dengan 60 darab sin 10 darjah. So, dapat apa? Dapat apa? Ha? Nak tag. Kan nak tag boleh tak? Kalau tak boleh, kena tukar juga. Okey. Macam tak boleh lah. Kenapa tak boleh kan? Oh, betul lah tak boleh. Tapi tu baru cakap pasal tu. Haa, anda ni dah beli. Komponen FX tak ada ke? Komponen FX ni? Dah, dia tak boleh ambil W. Memang tak dapat jawapannya. Aduh. Betul lah. Kan kita cakap tak boleh. Kita boleh buat individual. Tapi tak boleh buat komponen W. Maksudnya kita kena guna ni, komponen ni. FX. Ini dua-dua FX lah kan? Okay. Kita pasti tak boleh lah. Sebab memang tak boleh. Tak nilai lagi. Okay. Memang tak boleh. Sebab tak boleh guna komponen W. Melainkan kita ada komponen FX. Okey. Sini FX. So, FX. Okey, jangan babitkan W. Kita babitkan FX saja. So, apa kaitan FX dengan T atas tu? Time tu. Pause kan? Sebelah bagian sana kan? So, cos 10 darjah sama dengan fx per T2 kan? So, fx sama dengan T2 darab cos 10 darjah. Tak ada kira, biar dulu. Ni. Fx kan? Apa kaitan fx? Apa kaitan fx dengan T1? Apa kaitan fx dengan T1? Cos kali lagi tol? Tol? So, bermakna cos 60 darjah sama dengan fx per T1. So, fx sama dengan T1 cos 60 darjah. Cepat eh. Kalau kita guna fx, kita tak ada x kan, tak ada nilai. Boleh tak kalau kita
Kita tak guna nilai W, tapi kita kaitkan dengan nilai W. Okay, macam ni. Kita tak boleh guna nilai W. Maksudnya, W atas dan bawah sama ke? Sama kan? Eh? Okey, apa kaitan? Kita tak boleh, tadi kau ikutkan, kalau ada nilai FX, kita bolehlah guna. Tapi kita tak ada. So, yang ada sekarang ni W. Cuma jangan ambil W tu bagi nilai lagi. Okay, apa kaitan ni dengan ini? Tadi sin tu? Sin kan? Sin 10 darjah sama dengan W per T2 kan? So, W sama dengan T2 sin 10 darjah. So, yang bawah ni kaitan dia sin juga betul? Sin 60 darjah sama dengan W per T1 kan? So, W sama dengan T1 sin 60 darjah. Ini faham tak setakat ini? Kau faham tak setakat itu? Tak faham. Faham ni? Tak gambar aja ni faham ke? Lukis balik dah gambar aja. Soalan B, dia suruh lukis gambar aja segitiga daya. First, W ke bawah. Ini naik ke atas. Ini satu. W. Satu yang ni ke tanah. Yang itu T. Dua. Sini 80 bermakna ni kan 90. Bermakna sini 10. So, 60. Sini 30. So, W tadi kita dapat berapa? Apa? 60 meter kan? Dah, kita faham? Alright. Kita tak ada komponen FX. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Jadi tak boleh buat apa. Okay. Dan dua-dua komponen ini semua terlibat dengan ke bawah tu. Semua terlibat dengan ke bawah. Okay. Maksudnya, bila saya kata semua terlibat dengan ke bawah dan dia mesti berada dalam keseimbangan. Maksudnya, hasil tambah T1 dengan T2 ni mesti sama dengan W. Sebab itulah kita panggil dia keseimbangan. Maksudnya, T1 tambah T2 nanti orang akan dapat keseimbangan. Maksudnya, sama dengan W lah. Jumlah dia mesti sama dengan W. Okey. So, kita kena kaitkan dengan W. Sebab W saja ada nilai tanpa menggunakan nilai W. Okey, contoh. Bermakna, sin 10 sama dengan W per T2. So, W sama dengan T2 sin 10. Ini kan darab. Ini pun sama kan W depan dia kan? W kan? So, sin tu tentangan bahagian hipotenus kan? So, sin 60 sama dengan W per T2. So, W sama dengan T2 sin 60. Dan ini yang sekitar tadi. Okey tak? Ha? Apa dia? T1 bawah. Ha? Okey tak? Kan saya dah kata tadi. Hasil tambah tegangan dengan tegangan di sini mestilah sama dengan W sebab dia berada dalam keseimbangan. Bermakna T1 tambah T2 mesti sama dengan W. Okey. Dan korang kita sebenarnya ini okey. Maksudnya, dua daya yang korang nampak ni, apabila korang tambah, nampak dia sama dengan W, Pak. So, bermakna,
C 1 sin 60 darjah tambahkan dengan C 2 sin 20 darjah sama dengan W. Cari nilai. Cari nilai kita pun sebut. Buka. Kepala 10 high. Sin 60 dapat apa? Kosong poin. Kejap. Kita cuma boleh puas hari sampai situ dah. Sampai situ dah betul. Lepas tu ada penambahan lagi ya, nak cek. Tak, soalan ni. Kita nak cuba sikit lagi untuk gambar rajak. Nanti korang nak faham. Ini okey tak salah, tapi saya nak betul dengan gambar rajak. Ini gambar rajak kita tiga tadi kan. Saya nak ikut gambar rajak putih. Cuba ya. Okey. Kenapa tadi saya gabungkan dengan W?
Sebab dua-dua ada komponen FY kan? Dua-dua ada komponen FY. Okay. Ini FY. Ini adalah FY. Okey. Tadi kita dah tengok okay, apa kaitan FY dengan ini kan? So, korang dapat FY sama dengan T60 sama dengan FY per T1 kan? So, FY sama dengan T1, T60. Yang tadi korang buat, cuma kita tukar FY. Ni pula, apa kata FY dengan T2? So, T2. So, korang dapat FY per T2. So, FY sama dengan T2, T10. Ajar. Okay. Kenapa saya guna FY? Sebab saya dah cakap tadi, kita tak boleh guna MG kan? So, tetapi kedua-duanya berfungsi FY yang sama. Okey, dah dapat sini. Okey. T1, T2 tak sama nilai. Bukan macam tadi. Korang boleh kira jarak 2 kan? Ni tak sama sebab sudut dia berbeza. Betul tak? Okey. Sekarang kita kena kaitkan pula dengan Fx. Walaupun Fx tak nilai, kita kena buka dia punya formula. Kalau sebelah, dia jadi cos tu. So, cos 60 darjah sama dengan Fx per T1 tu. So, Fx sama dengan T1 cos 60 darjah kan? Okay, sama juga dengan ni kalau kaitkan dengan Fx dia akan jadi cos betul. Cos kan? Sama dengan Fx per T2. So Fx sama dengan T2 cos 10 darjah. Okey, boleh? Saya buat satu komponen Fy, satu komponen Fx. Betul lah, Fx kan cos. Fy kan sin. Yang kita hafal, sebenarnya tak perlu buat pun dengan ganti dia. Tapi saya nak guna konsep segitiga. Okey. Masalahnya, kita kena buat satu komponen saja supaya kita boleh samakan dengan W. Okey. Satu komponen saja yang kita boleh samakan dengan W. Sebab tadi kalau kita tambah, okey. Sekarang ni kalau kau tengok tadi kita tambah ni kan. Komponen FY kan? FY kan? Sebab hasil tambah dia mesti sama dengan W betul? So, T1 T60 darjah tambah T2 T10 darjah sama dengan W betul? Kan saya cakap tadi, hasil yang FY ni adalah W yang kita buat ni adalah komponen Fy. Maksudnya, dua-dua Fy ni kalau kita gabung, dia sama juga dengan komponen W. Barulah dia berada dalam keadaan keseimbangan. Masalah dekat komponen persamaan ni pula, sebelum kita dapat gantikan W, okey, kita ganti dulu W. Kita nak korang nampak, kenapa jadi masalah. W tadi dapat 60 kan? Ha, kat sini baru boleh. Sebab dia adalah hasil gabungan 2 P1 P2 ni digabungkan dia jadi satu FY. Sebab dua-duanya ada kaitan dengan FY dan ni pun ada kaitan dengan FY. Ha, sebab bila hasil tambah dua daya di sini tambah mesti kena sama dengan W. Mesti kena sama lah baru berada dalam keadaan persegi. Masalah kan apa yang kita buat sekarang ni, T1 dengan T2 tak sama. Sebab sudut dia sama, mana boleh kita tambah terus. Ok,
kemana kita nak gantikan salah satu sama ada P1 atau P2? Tentu-tentu di sini pun. Masalahnya tak ada minta itu yang terbaik. Maksudnya. Itu penambahan yang sebuat. Tapi sebab sekarang ni, kalau kita nak tambah, kena dua-dua jadi satu. Macam kena buat bersama-sama, tak rasa ni. Sama ada nak jadi sebab tu saya dapat komponen efek ni. Cuma masalah dia macam mana nak cari sebab ni satu kita tak ada nilai kan. Tidur pun nilai. Soalan ni baru first time saya buat. Baru tak pernah. Tapi sampai sini dah betul. Sekarang saya nak kena sama. Ini kena satu juga. Okey. Tak tahu lah. Betul ke tidak, tak tahu eh. Kau nampak apa saya nampak? Nampak? Tak nampak ke apa yang saya nampak? Kan dua-dua FX. Bermaksud P1 cos 60 darjah sama juga P2 cos 60 darjah. Kan ni FX. Sama kan dia. Kau nak ganti P2 kan? Nak ganti P2 kan? Tipu ganti kan? So, pindahkan cos. P1 cos 60 darjah per cos 10 ke? Sama dengan P2. Nanti kau dapat P2 sama dengan apa? Calculator. Dan jawapan perubahan lah. Puan-puan. 507. 501 lah. P1 kan? Cos P2 sama dengan 0.51 tu satu kan? Nampak dah ni dapat? Bukan orang faham tapi kena buat itu sebenarnya. Baru boleh tambah. Tekan kat kereta 90. Dapat 7 apa? 4, 4. Dapat 6, 6. Dapat 6, 6. 6, 6, 0. Okey, ni. 10. Satu tujuh. Okey, ini dah tak? Ini dah tak, kosong pun ini satu dah tak. Dah tak? Kosong pun kosong? Kosong pun kosong, apa lapan pun enam? Ni? Ni? Okey. P1 kan dua-dua. Okey, tambah. Ini dah sama kan? P1 dia satu kan? Tambah. Kosong poin. 45, P6. P1 sama dengan 60 kan? So, P1 sama dengan 60 per 0.9546. So, P1 62.86. Ah, ni P2 boleh cari lah. P2 sama dengan 0.51 darab 62.86. So P2 32.06. Aduh.
Pernah, so pernah buat yang ada kuasa dua tu. Sebab tu kau belajar ni. Sebab tu orang orang belajar sains tak belajar tak belajar. Tak apalah, berat kan, berat kalau tak. Tak apa, tenang, tenang. Tak adalah kau ambil isa macam ni. Tapi kau kena faham kenapa sebab kau-kau susah sekarang. Ha. Aku perlu bagi korang kau-kau susah. Aku tak nak nanti ke biasa, tuan biasa baru susah. Itu buat soalan susah-susah. Nanti biasa rasa susah. Biasa pun susah. Ya, kejap. Ada masa lagi tak? Ada satu bahagian lagi saya tak nak masuk. Memang tak nak masuk. Saja buat soalan ni dulu. Korang ni insan-insan terpilih belajar PC. Ha. Tapi bayangkan kau belajar kat sekolah langsung latihan pun tak ada tau. Ha, dia ajar-ajar tiba-tiba dah. Kita cuba banyakkan soalan tapi kau jangan risau lah. Nanti peksa kita buat lagi. Okay lah, one more, one more. Ah, tak, 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 tak susah. Sudut, sudut sama. Dah, sekarang kau dah nampak lah penggunaan FY. Kita tak boleh ganti dengan W direct kan? Dah, mungkin kau tak faham yang macam mana tu ganti persamaan jadi persamaan serentak kan kat situ. Tapi korang dah nampak dah sebenarnya W tu tak boleh terus digunakan dalam trigonometri. Korang kena jadikan dia satu persamaan sebab dia dalam bentuk keseimbangan. Ha, maksudnya kena jadikan dia FY dulu. Betul? Jadikan FY dulu. Samakan dia barulah samakan dengan W. Kita cuba satu lagi soalan. Sebab yang lepas dah SPM yang ni, dia orang sebagi yang senang-senang. Tak boleh pergi. Kalau dengan korang, saya tukar. Saya ajar tuition bagi susah-susah. Dan yang pertama, korang tahu kalau keluar yang apa tu, kata condong, direct guna fx mg cos theta. Direct guna, direct guna. Fy mg sin theta kan. Okay, kau nampak saya cuba, cuba nak bagi korang faham satu persatu punya ni. Sebab saya nak cari cara terbaik. Kalau dalam matematik, dia ada banyak-banyak cara. So dalam fizik, saya cubalah ni. Cuba ha. Macam-macam style ke buat ni. Memang berat lah. Dengan susah sekali belajar. Okay, one more kita try. Tu boleh balik dengan tenang. Kalau tidak tak tenang. Kena cik otak. Kalau musim panas, kalau musim panas berasal tak? Sama lah soalan admit tu kita bukan soalan buat, kita buat soalan biasa kan? Kita buat soalan pun kau-kau juga. So pendekatan tu untuk korang ialah soalan kena soalan kau-kau. Walaupun korang dapat faham separuh, itu lebih baik daripada tak faham langsung.
Tak korang ni masalah. Kalau sebagai skema, korang bukan study skema tu. Korang tiru skema tu. Padahal aku tak faham skema tu. Aku tengok-tengok skema juga. Tapi saya duk fikir macam mana dia dapat 0.51 ni. Oh, patutlah. Patut saya tengok bawah. Bawah tu dia T1, T1. Jadi dia ada buat persamaan serentak. Sebab tu saya terfikir pula buat FX. Sebab kita dah buat FY tadi kan? Jadi saya fikir pula FX untuk jadi untuk ganti untuk dapatkan T1 atau T2. Sama ada kau gantikan bawah ni T2, T2 atau gantikannya T1, T1. Sebab tu kita dah belajar komponen FX dengan komponen FY. Okey? Kawan kita baru masuk ni yang kena berasar. Tak apa, dah risau. Tapi kita kena buat latihan. Kalau korang rasa syok je buat soalan senang-senang, tak best lah. Nanti biasa cikgu bagi soalan susah, kau pun buat soalan senang. Kan? Kita bagi je soalan susah. Apa. Okay, so soalan ketiga. Kita nak try. Kita nak cari tu P untuk setiap sama lah kan? Sama lah nilai dia kan? Ya ke? Sama lah nilai dia kan? Okay, jom. Soalan nombor tiga. Okay, kita berapa lama? Jom. Buat satu soalan ni bertukar berapa kali saya tukar macam tu. Tapi dah rasa boleh dia kopi bagi korang. Tukar, tukar, tukar. Budak sains malam belajar pasal makanan. Terpaksa jawab tak nak bulan puasa belajar pasal makanan. Cerita pasal makanan. Ha, pada di nutrisi dan dan teknologi makanan. Cerita pasal makanan lah. Kata kat diorang, saya kena ajar sekarang. Nanti bulan puasa ni. Senang kita belajar pasal makan ni. Oh, kan memang cerita pasal makan dia lah semalam. Janganlah samakan kat sekolah dia ajar sebab dia kerja waktu kan. Kita mesti cuba ajar dalam bercerita. Masa sains saya banyak bercerita. Ubah. Sekarang ni korang ni kena kira kena bagi soalan susah-susah. Ini sebaru satu buku lah jadi. Buku sebaru satu buku. Buku pindah dua. Okay, dah. Jom. Okay. So, betul kita nak santai hari ni. Mungkin ada air net pula. Alright, tengok kita tu. Ha. Tapi dia tarik ke atas itu eh betul. Mana? Okey. Kalau korang pergi balik, korang sebab dia tergantung kan? Mesti ada MC. So kat situ ni muka raja. Okey. So kat sini, ni 90 kan? Kat sini bawah. Apa lo? Dua-dua C kan? Macam tadi lah. FY tu. FY kan? Aku lagi mahal lagi. Satu AB. Satu eh? Dah 10 dapat 10 meter kan? Tak boleh lah. Tak boleh ambil kan? Dah cakap tadi yang ambil kan? So, apa kaitan FY ni? Okay, apa kaitan FY?
T1 ni sekejap, kita mana ya? Sekejap tadi kita ambil sini ke mana? Kat sini kan? Ha, kita pun kita ambil sudut kat sini tau. Kat komponen FX. Okey, apa kaitan FY dengan T1? Dan FY. So, kalau korang ambil terus, katalah FY kan MG, C, delta, betul? So, korang boleh terus gantilah MG tu ganti dengan T. C tu gantikan dengan sudut yang di tadi. Ya. Sebelah sana pun sama lah ni. Sama lah. Kalau kita suruh cari, kalau katalah T tu duduk kat sini. FX, komponen FX kan? So, FX MG cos theta betul? Tempat MG ni gantikan dengan T cos 50. Macam mana? Macam mana? Sebenarnya dia dah bagi cos kena ganti dia. Alright. Okay. Bermakna FY sama dengan W betul? Dia tambah tu. Sebab ni nanti dia sama. Tambah lah B. T sin 50 darjah tambah T sin 50 darjah sama dengan FY. 2 T. Ah, kira lah sin 50 darjah. Eh, jadi 2 T lah kan? 2 T sin 50 darjah kan? Ha, kira sin 50. 0.76 60 sama dengan FY. FY sama dengan W iaitu 10 meter. Okey. So darab dua darab 0.7760. 1.532 T sama dengan 10. So T sama dengan 10 bahagi 1.532. So T kerana nampak penggunaan W tu tak boleh digunakan direct dalam pengiraan, tetapi dia hanya digaitkan dengan FY. Okey, kalau korang nampak ada dua sudut, bermakna korang kena tambah. Okey, so barulah, bila dalam pengiraan tu barulah korang ganti. Tak boleh terus ganti dekat sini. Ambil itu dah pun tak boleh. Sebab ada dua daya, so kena tambah, baru samakan dengan W tu. Nampak tak? Itu kesimpulan yang ini. Faham? Okey, okey. Kalau kalau kata kat sini dia bagi FX. Dia kata FX 20 Newton. So, korang akan punya jadi FX sama dengan MG cos theta. Kan? So ada dua lah. Ni P cos theta betul. So P cos theta tambah P cos theta sama dengan tak boleh yang ni sama dengan 20. Kata yang ni sama dengan 20 tak boleh. Yang ni sama dengan 20 tak boleh. Kena hasil tambah sama dengan 20. Sebab dia ada dua meter, dua daya yang bergabung. Daya tu sama-sama daya dia. Tapi sebab dia ada dua daya, dia adalah hasil tambah. Ha, hasil tambah dua daya tu adalah sama dengan W. Sebab dia berada dalam keseimbangan. Tapi kalau soalan tu ada satu tak ada. Ha, satu je. Dia bagi T satu je. Lepas tu ada
MGW. So bermakna kalau ambil ini jelah. MG sin theta sama dengan W ataupun FY. Satu je lah terus. Sebab dia ada dua daya, sebab tu dia tambah. Tapi kalau dia ada satu daya, tak payah. Tapi tak boleh buat dalam bentuk trigonometri. Sama juga dengan FS. Konsepnya sama. Okay, tak apa. Next, habis minggu depan, minggu next class, kita habiskan ketinggalan, kita buat lagi latihan. Okay? Betul sebelah sahut tak korang hari ini.